것들을 확와사바를 트러서 다리 몸뚱이를 분질러 버릴까요? 꺼만 아! 마사줘. 아, 죄송해요. 제가 여기서 꼭 일하고 싶거든요. 부탁드립니다, 선생님. 저는 선생님도 아니고요. 아까 면접 촬영하러 들어갔는데 진짜 웃기는 여자 같다. 형은 좀 덜어서도 돼. 어, 우리 소원희 작가님 이러다 금방 작가님 되겠다 오빠가 나한테. 그... Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama terbaru yang berjudul My 2020. Gitu gak sih bacanya? Semoga seru dan teman-teman suka ya. Ini dia reviewnya by Mimin. Nah, drama ini berkisah tentang seorang perempuan yang bernama Kang Sowon, di mana dia itu bekerja sebagai salah satu pegawai di supermarket. Pada malam itu ada dua pemuda yang mabuk-mabukan dan enggak mau diusir dari tempat mereka karena udah sangat-sangat meresahkan. Kemudian bosnya ngelapor sama si Sowon dan dia pun langsung memberikan pelajaran kepada dua pemuda itu. Yang awalnya mereka sempat ngelawan tapi setelah diulti sama si Sowon mereka pun langsung takut dan langsung ngacir menghilang dari sana. Terus bosnya Sohn tuh kan gak percaya kalau Sony memang berusia 20 tahun dari sikapnya dia. Karena memang sebenarnya Sohn ini hanya penampakannya aja berusia 20 tahun. Aslinya dia berusia 40 tahun. Dan ketika dibilang itu sama bosnya dia, bosnya cuma ketawa dan menganggap bahwa si Sohn ini cuma bercanda aja. Istilahnya kayak jokes anak-anak muda padahal yang dibilang Sowon tuh benar adanya. Ini flashback di tahun 1999, tepatnya tanggal 31 Desember di akhir tahun. Nah, pada hari itu rencananya Sowon dan juga teman-temannya mau merayakan penambahan umur mereka sekaligus juga pergantian tahun di mana setelah pergantian tahun mereka bakal berumur 20 tahun. Sekaligus temannya Sowon juga bakal memperkenalkan Sowon kepada salah satu cowok yang mungkin cocok dengan Sowon. Tapi ketika mereka mau pergi. Soon berpapasan dengan ibu-ibu yang menawarkannya permen karet untuk dibeli satu aja, tapi Soon gak mau. Tapi si ibu-ibu itu tetap memaksa penampilannya sih seperti penyihir gitu. Terus karena si ibu itu maksa, Sonda buru-buru dia nggak sengaja ngedorong ibu itu sehingga membuat permen karetnya menjadi jatuh berantakan. Dan si ibu itu pun langsung marah dan bilang ke Sowon bahwa dia bakal mengutuk Sowon bakal berumur 20 tahun terus dan teman-temannya dan orang di sekitarnya bakal melupakan dirinya. Tapi Sowon tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh si ibu penyihir ini dan dia pun memilih untuk pergi bersama temannya. Lalu dibacakan mantra sama si ibu penyihir dan si ibu penyihir itu pun langsung menghilang seketika. Nah, setelah itu sewon so langsung bertemu dengan teman-temannya dan mereka pun langsung merayakan pergantian tahun. Nah, di sini tuh belum ada terjadi apa-apa dan juga masih normal-normal aja. Kemudian datanglah sesosok pemuda tampan yang mendatangi mereka. Inilah cowok yang dikatakan sama temannya Sawn so yang bakal dijodohkan sama dia dan Sawn so pun langsung tertarik sama laki-laki ini. Hai guys, Bu. Hubungan mereka lama-kelamaan semakin dekat, Sewon dan juga si cowok itu semakin dekat dan juga rasa cinta di antara mereka semakin tinggi. Bahkan dalam satu tahun itu pun mereka berdua udah benar-benar berpacaran dan juga sudah melakukan kisah. Hmm, udah selepas bulan puasa nggak apa-apa lah ya. <laughs> Nah hingga tiba saatnya di akhir tahun Nah Sowon dan juga pacarnya ini Pengen merayakan pergantian tahun berdua Dan mereka saling berjanji bakal selalu bersama Dan juga ya saling mengingat satu sama lainnya Namun ketika cowoknya lagi pergi ngambil pesanan makanan mereka udah datang, Sowon langsung memanggil pacarnya itu Dan ketika pacarnya datang masuk lagi Inilah yang terjadi Pacarnya kaget dong Dan bertanya siapakah perempuan yang ada di depannya ini Loh kok bisa Kemudian mereka juga memanggil Pak Pol serta temannya Si Soen juga datang sama cowoknya dan mereka juga bahkan tidak mengenali siapa perempuan ini yaitu Soen. Mereka bilang Soen hanya penguntit yang tiba-tibanya masuk ke rumah pacarnya dia sendiri. Kang Sowon berusaha menjelaskan kepada mereka tapi tulisan yang dia tulis sama pacarnya sebelumnya itu benar-benar hilang dan hanya kertas kosong aja dan dia juga menjelaskan nomor KTP-nya yang tiba-tiba juga terganti sehingga mereka nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama Sowon. Dia juga bingung loh kok bisa kayak gini. Dan ketika salah satu Pak Pol mengeluarkan sebuah permen karet, di sanalah dia ingat bahwa ternyata dirinya beneran dikutuk sama si ibu penyihir, dan dia pun menjadi ketar ketir. Terus dia coba pulang ke rumahnya, ternyata emaknya juga tidak mengenali Soon dan bilang bahwa dia itu tidak memiliki anak karena di foto keluarganya cuma mereka berdua, dia dan suaminya. Foto Soon menghilang. Sowon sedih banget karena kehidupannya langsung berubah 180 derajat Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengenali dirinya Kayak terhapus gitu memorinya dia selama 20 tahun dan sekarang dia pun nyesel dan bilang bahwa andai aja dia beli permen karet si ibu penyihir itu satu aja, ini gak bakal kejadian. Dan ketika itu tiba-tiba aja ada seorang perempuan yang datang yang ternyata itu adalah temennya dia yang udah menua. Karena kan udah 20 tahun ya udah 40 umurnya harusnya. Tapi tetap temannya itu kagak ngenalin dia dan ketika dia pengen bertanya, dia mengurungkannya karena takut nanti temannya itu jadi berpikir yang aneh-aneh. Terus ketika dia selesai bekerja, dia melihat bahwa bosnya ada nempelin poster gitu dan ternyata itu ada fotonya dia dan dia melihat sosok yang dia cari-cari selama ini, yaitu si ibu penyihir. Nah dari sanalah dia akhirnya mendapatkan kesempatan nih berpikir bahwa kayaknya dia harus segera menemui si ibu itu untuk mencabut kutukannya hingga esok harinya dia pergi ke sana. Nah dengan semangatnya dia membawa poster tersebut sambil menyocokkan bahwa itu benar tempatnya dan ternyata usahanya dia nggak sia-sia Dia sempat melihat si ibu penyihir itu Tapi si ibu itu langsung kabur Dan dia pun mencoba untuk mengejar si ibu itu Tapi ternyata di tengah perjalanan Dia malah nggak sengaja ditabrak sama orang Sehingga ya dia nggak sempat menemui si ibu penyihir itu dan orang yang dia tabrak itu adalah orang yang mirip banget sama mantan pacarnya dia 20 tahun yang lalu. Dan ketika itu dia pastikan nih apakah siapa atau anaknya gitu kan. Tapi ternyata beda orang. Nah terus dia pun meminta tolong lagi nih sama si pemuda ini untuk memasukkan dia bekerja di sana. Tapi si cowok itu bilang ya nggak mungkin lah dia kan posisinya cuma staff aja yang berwenang hanyalah bos-bos ataupun manajemen up. Karena kelakuan Son mengganggu banget akhirnya si cowok itu langsung menyuruh Son untuk segera pulang ditambah lagi Son tuh udah diobatin dan juga nggak kenapa-kenapa. Dan ketika dia mau pulang akhirnya dia melihat bahwa ada tempelan di sana. Ternyata perusahaan itu lagi membuka lowongan nafas banget dong, karena dia berpikir dengan bekerja di sana, dia bakal bisa dengan gampang berjumpa dengan si ibu penyihir. Dan keesokan harinya, dia langsung mengikuti proses lamaran kerja di sana yang ternyata salah satu wawancaranya itu adalah temen dekatnya dia 20 tahun yang lalu. Dan ternyata, dia itu ketika wawancara sangat-sangat gak banget, banyak hal yang gak bisa dia jawab. Ditambah lagi, mereka menilai penampilan Sony kayak udah jadul banget gitu loh, gak ngikutin tren. Terus dia bilang sebelum diakhiri wawancaranya dia menyiapkan sesuatu yang mungkin bakal disukain sama pewawancara. Mereka bilang ya udah tunjukin aja ke kita. Dan dia ternyata memutar musik yang dulunya sering dia putar sama temennya itu. Jadi karena umur mereka waktu itu belum cukup untuk dugem akhirnya mereka buat manual di kamar temannya dia dan dia pikir temannya itu bakal ingat gitu kan tapi ternyata enggak sama sekali. Nah, ternyata di luar prediksinya dia setelah itu temannya ataupun pewawancara malah nyuruh dia untuk segera keluar dari sana karena ya apaan sih gitu kan karena enggak sesuai banget kriteria untuk yang mereka minta sebagai pekerja yang bakal masuk ke perusahaan mereka. Nah dia pun menjadi makin bingung dan mencoba nih untuk menerima kenyataan bahwa dia setiap tahunnya umurnya gak bakal bertambah dan bakal selalu menjadi anak yang berumur 20 tahun dan besoknya pun dia mencoba nih untuk menikmati hidupnya sebagai ya orang abadi kali ya istilahnya tapi setelah dia coba belum satu hari full dia udah nyerah dan Ya karena dia kesepian dong Karena setiap tahun memori tentang dia itu bakal hilang dan juga tanpa jejak Sehingga nggak bakal ada orang yang mengingat dia setelah satu tahun berlalu Jadi dia kembali bertekad untuk harus menemukan si ibu penyihir untuk mengangkat kutukannya Biar dia itu bisa bebas gitu Aku Nah kemudian staff-staff di tempat si Sowon untuk melamar tadi ada yang tertarik sama dia Uh dan ternyata salah satunya yang pernah jumpa sama dia tadi Kalau misalkan ini apakah bakal jadi cinta segitiga ya kita lihat nanti Terus ternyata teman Sowon itu diam-diam ternyata masih suka sama lagu yang diputar Sowon tadi Tapi mungkin dia karena sekarang udah jabatan tinggi jadi kayak stay cool gitu kan menjaga image Hmm mbak mbak semoga aja dia ingat tentang kebersamaannya bersama Sowon 20 tahun yang lalu. Dan plot twist banget, keesokan harinya Sowon tiba-tiba aja keterima dong. Jadi dia nggak jadi ditolak dan dia pun masuk sebagai karyawan di sana. Apakah Sowon berhasil bertemu dengan si ibu penyihir dan juga berhasil membujuknya untuk mencabut kutukannya? Uh, ke... Nah di review sebelumnya Kang So Won kan akhirnya berhasil masuk bekerja di kantor tersebut. Dan di hari dia pertama kali kerja dia malah ketiduran dong. Kemudian dia langsung dipanggil sama teman masa lalunya dia yang tidak ingat sama sekali dengan dirinya. Kemudian teman itu menanyakan, kamu tahu nggak apa alasan aku menerima kamu? Dan si ibu itu mengatakan bahwa dia menerima Kang Sohn di sana karena sifat Kang Sohn yang sangat-sangat unik banget dan juga cukup berbeda dengan karyawan-karyawan yang lainnya. Dikira mau dimarahin ternyata saling curcol. Marketing tim. Kemudian ketika lagi istirahat makan siang, Kang Sohun dihampirin sama Sang Wook. Dimana Sang Wook adalah orang yang bekerja satu departemen dengan dirinya. Yang waktu dia ketika wawancara, dia juga pernah bertemu dengan Sang Wook. Tipikal Sang Wook adalah orang yang sangat-sangat ramah kepada semua orang ataupun ekstrovert, Namun berbeda dengan temannya dia yang bernama Min Kang Hyun. Yang mirip banget dengan cinta pertamanya Kang Sohun. Ketika mereka mengajak Kang Hyun untuk satu meja dengan mereka, Kang Hyun hanya diem dan langsung menoleh. Nah, tujuan dari Kang Son bekerja di sana biar dia bisa mencari di mana keberadaan dari si ibu penyihir. Tapi ternyata dia kebanyakan di kantor kan, jadi dia bakal susah untuk keluar dari sana. Jadi dia bingung bagaimana caranya dia bisa mencari si ibu penyihir itu keluar sedangkan kerjanya itu hampir 100% berada di kantor. Nah selagi dia melamun tiba-tiba aja Kang Hyun datang. Dia ngomel-ngomel kepada Soon dan bilang jangan ngelamun karena lantai yang sedang diapel itu masih basah dan bisa menyebabkan kecelakaan pada orang lain dan... Benar aja dong, Kang Hyun langsung jatuh ketika dia mau pergi meninggalkan si So Won. So Won jadi ya siapa suruh lo marah-marah makanya lihat dulu tuh jalan dan ternyata So Won juga sama aja. Akhirnya mereka berdua terjatuh dan Kang Hyun ibaratnya tuh udah jatuh tertimpa tangga pula. Terus dia meminta tolong kepada Kang So untuk segera memanggil ambulans karena rasanya punggungnya dia bahkan tangannya udah sakit banget. So Won pun kayak nggak enak gitu sama Kang Hyun. Nah ternyata di tempat kerjanya Kang Soon itu diberikan tempat tinggal kepada karyawan-karyawannya dan dia pun dibantu sama si mbak ini Mimin lupa namanya siapa dan kebetulan mereka berdua itu seumuran dimana Sowon bilang bahwa dia berumur 20 tahun yang aslinya sebenarnya 40 tahun. Cuma penjelasannya akan udah tahu kan di episode sebelumnya. Ternyata Simba tadi memiliki seorang teman dan dia pun mengajak Kang Sowon untuk minum-minum bertiga. Dan kebetulan juga mereka bertiga itu adalah magang di kantor tersebut dan mereka pun saling berbagi cerita dan Kang Won so kira mereka berdua itu berpacaran karena ya susah lah kalau Jo dan Jae itu temanan, ya kan tapi mereka bilang enggak kita hanya teman just friends Enggak lebih dari itu. Soon bilang eh, oke okay lah oke okay lah iyain aja deh biar cepat. Terus ketika mereka lagi bincang-bincang lewatlah si Kang Hyun dan juga si Sungguk yang kelihatannya klokok mesra banget tuh berdua karena ada gosip-gosipnya di kantor kalau mereka berdua itu berpacaran terus Sowon bilang kayaknya nggak mungkin deh tapi setelah diperhatikan lagi dan juga dikomporin tuh sama teman-temannya dia akhirnya hmm, pantas saja sih dia bersikap dingin sama cewek mungkin aja berita itu benar Hah, masuk akal juga sih. Nah temennya Sohun juga menambahkan ketika Kang Hyun ini deketin sama cewek dia itu kayak bersikap dingin banget dan juga menjawab kayak sepatah-patah kata doang gak pernah ngejawab kayak ya si Sangwook yang memang friendly banget gitu. Terus Sohun dan teman ceweknya itu mabuk berat dan juga mereka kebanyakan minum dan untung aja si cowok itu enggak dan dia pun mengantarkan temennya si Sohun itu untuk segera pulang. Nah, karena dia cuma bisa ngebopong satu orang aja, akhirnya si Seon so tinggal di sana dan tiba-tiba aja dia melihat sosok mantan pacarnya ataupun cinta pertamanya di masa lalu mendatangi dirinya. Mungkin karena mabuk, Seon so ngerasa orang yang depannya dia itu adalah mantannya dia ataupun cinta pertamanya dan dia pun langsung meluk dong. Dan keesokan paginya, ketika dia bangun dia bingung loh, gue ada di mana nih? Ternyata dia udah ada di rumahnya si Kang Hyun dan juga. Sengguk. dia langsung cepat-cepat mau pergi dari sana dan bilang ya aku mau kerja gitu tapi ternyata kan itu hari Sabtu itu adalah hari libur dan alasannya Kang Soon pun langsung ketahuan bahwa dia ya udah ketahuan malu banget Kang Hyun juga bilang sama so Won bahwa si so Won ini kayak ngerepotin Sangwook banget kemarin dan setelah diingat-ingat ternyata so Won tuh dibopong sama Sangwook untuk diantarkan ke rumahnya karena dia udah mabuk berat banget dan ternyata dia juga sempat muntah di bajunya Sangwook. Wadah. So Won pun jadi gak enak dong dan dia langsung permisi pergi dan bilang ya nggak apa-apa aku ngedukung juga hubungan kalian berdua. Nah Kang Hyun sama Sangwook langsung bingung dong loh. Kenapa nih gitu Kang Hyun langsung bertanya sama Sang kok bisa berita-berita seperti itu ada? Sang bilang, ya wajar aja sih, karena kan kita berdua deket dan juga lu itu susah banget dideketin sama cewek. Jadi wajar aja, orang-orang mengira bahwa dirinya itu suka cowok. Terus guys ini flashback ternyata ceritanya yang datang itu memang bukan cinta pertamanya si Sowon tapi memang Min Kang Hyun ketika si Sowon ini lagi mabok berat kemarin dan dia pun langsung meluk Kang Hyun di sana dan Kang Hyun meluk balik Sowon. Nah di sini apakah sebenarnya Kang Hyun ini tertarik sama Sowon? Tapi karena dia tertarik dia pura-pura ya sok cool gitu. Karena sikapnya berbeda banget ketika dia berinteraksi langsung dengan Kang Sowon dibandingkan dengan yang ini. Harusnya aku emang dia nggak suka dia pasti lepasin kan? Kemudian Kang Sowon yang lagi di rumah menjadi makin khawatir karena tahun ini akan segera berakhir di mana dirinya tahu bahwa orang-orang yang dia kenal di tahun ini bakal melupakan dirinya. Kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Kang Sowon? Apakah semua orang akan lupa lagi kepadanya? Wow, Nah semenjak Kang Sowon pernah menginap di rumahnya Kang Hyun dan juga Sang Wuk, Karena dia mabok berat kayaknya Itu menjadikan hubungan Kang Hyun dan juga Sowon itu kayak semakin dekat Hari ini mereka berdua sama-sama mendatangi toko buku untuk membaca buku kesukaan mereka berdua. Namun ternyata genre mereka itu tidak sama. Terus Kang Hyun juga bilang kalau buku-buku yang dibaca sama Sowon itu kayak udah jadul banget dan sangat-sangat ketinggalan zaman. Ya iyalah, wong dia udah 40-an tahun kan? Terus ketika Sowon mengambil buku yang letaknya cukup tinggi, nah dibantuin tuh sama Kang Hyun dan bertatapanlah mereka berdua. Deg-deg ser nggak tuh? Weo. Kemudian fokusnya Sowon teralihkan pada seorang wanita yang memakai tudung sama seperti si ibu penyihir dan ketika dia sempelin, ternyata itu bukan si ibu penyihir. Terus Kang Hyun nanya sama Sowon, kamu ngapain sih nyari penyihir ya? Padahal dia cuma bercanda dan Sowon pun menanggapinya dengan serius dan dia bilang sama Kang Hyun loh, kok tahu? Nah ternyata Kang Hyun mengetahui hal itu karena ketika mabok kemarin, si Sowon itu sempat menyinggung tentang si ibu penyihir. Dia sempat ngelantur bahwa keadaannya menjadi seperti ini itu semua gara-gara si ibu penyihir sudah mengutuk dirinya dan dia pun berjanji bakal menyembuhkan si ibu penyihir itu. Tapi Kang Hyun mengiyakan aja dan menganggap bahwa Sowon ini hanya ngawur karena dia lagi mabok berat. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya Sowon, Kang Hyun tuh ngerasa ya udahlah mungkin lagi ngawur karena emang lagi mabuk berat gitu. Terus Sowon bertanya sama Kang Hyun, apakah dia tahu si ibu itu yang ada di foto itu? Kang Hyun bilang entahlah kayaknya aku nggak tahu dia dan juga nggak pernah lihat dia selama bekerja di sana. Terus tiba-tiba aja Sangwook datang kayaknya dia cemburu melihat kedekatan Kang Hyun dan juga Sowon. Jadi dia kayak bilang lain kali harus dia yang nemenin Sowon untuk membaca buku berdua. <tuh> Baiklah. Sementara itu temannya Sowon Minji lagi sedih banget karena dia udah berharapkan naik jabatan tapi ternyata jabatan itu tidak diberikan kepada dirinya melainkan kepada rekan kerjanya dia. Padahal dia udah banyak banget mengorbankan diri termasuk kagak punya anak. Tapi ternyata semua pengorbanannya itu sia-sia. Nah, kemudian pas dia lagi nyantai-nyantai kan, tiba-tiba aja dia datengin sama si ibu penyihir ini lagi dong. Dan bilang bahwa dia bisa ngebantu Minji. Awalnya Minji ini menolak, tapi seperti biasa si ibu penyihir memaksa. Ini saya, tapi... Dan dia juga menawarkan hal yang sama kepada si Minji sama yang dia tawarkan kepada Soon beberapa tahun yang lalu yaitu membeli permen karet. Dan ternyata Minji membeli permen karet itu dong. Dan setelah itu manager Choi yang harusnya naik jabatan tiba-tiba aja menghilang tanpa jejak dan keesokan harinya dia ditemukan udah meninggoy dan hal itu membuat semua orang di kantornya menjadi kayak Aneh dan juga ngerasa loh, kok bisa gitu. Dan berita itu pun dibaca oleh Minji langsung, dan dia ngerasa bahwa kayaknya ini gara-gara dia, gara-gara dibantu sama si ibu penyihir. Hal ini terjadi terus ketika Suon menemui Minji. Dia bertanya, "Loh, bukannya kamu mau naik jabatan? Kenapa nggak seneng?" Terus Minji bilang, "Nggak apa-apa, kok. Aku cuma lagi capek aja, kayaknya gitu." Terus Sowon gak sengaja menjatuhkan barangnya Minji dan ternyata dia menemukan permen karet yang dia kenal betul bahwa itu adalah permen karet yang diberikan sama si ibu penyihir. Dan dia pun langsung nanya sama si Minji, "Kira-kira kamu kapan bertemu dengan wanita itu dan di mana posisinya sekarang?" Minji bilang, "Aku nggak tahu dan dia cuma bertemu sekali dan tiba-tiba aja hal itu terjadi." Nah, so Won membuat Minji ini jadi takut dan juga nggak bisa menjawab pertanyaan dari so Won. Dan so Won pun langsung dilerai sama Kang Hyun. Terus so Won bilang, iya dia bertemu sama si penyihir itu gitu loh. Dan lo nggak bakal ngerti apa yang gue maksud. Dan dia pun langsung pergi dari sana dan mencoba mencari si penyihir tapi ternyata enggak ada. Terus dia didatengin sama Sang Wook. Sanguk mencoba untuk menghibur so Won dan bilang bahwa dirinya bakal selalu mencoba untuk mencintai so Won dan juga bakal menjaga dirinya. Nah, sebenarnya so Won tahu kalau Sanguk ini memang suka sama dia dan juga perasaannya tulus. Tapi dia nggak mau menyakiti dan juga menyanyiakan perasaan Sanguk kepada dirinya karena setelah berganti tahun Sanguk bakal lupa kepada dirinya. Nah, ternyata dari kejauhan, Kang Hyun mencoba untuk menghibur So Won juga, tapi udah terlambat keduluan sama sanggup. Kayaknya ada yang cemburu nih, mulai suka dia kayaknya sama So Won. <tuh> Keesokan harinya, temannya Sowon bilang bahwa Minji itu udah mengundurkan diri dan bilang bahwa apa yang terjadi kepada si Pak Choi itu adalah karena kelakuan dirinya. Nah, setelah itu Sowon langsung pergi menemui Minji karena dia tahu kalau lagi sedih, si Minji ini kemana? Ya iyalah, toh mereka berdua kan sahabatan udah cukup lama. Dan disinilah Kang Sowon menjelaskan semuanya kepada Minji. Awalnya Minji ini gak percaya dengan apa yang dijelaskan sama si Sowon. Tapi setelah Sowon membeberkan nih, masa lalunya Minji, akhirnya dia percaya kepada Sowon. Kemudian ternyata, setahun setelah si Sowon ini dikutuk, dia sempat menemui teman-temannya termasuk Minji... Dan dia tetap berusaha membantu Minji agar bisa tetap semangat Karena ketika itu Minji ini kayak diputusin sama pacarnya dia Sehingga Sowon lah yang bertindak untuk menyemangati Minji Nah biar si Minji lebih percaya lagi sama dia Karena kan dia masih bingung nih Sowon langsung menjelaskan sedetail-detailnya lagi tentang masa lalu mereka berdua Dan juga bilang sama Minji bahwa mereka berdua itu adalah teman dekat Nah setelah itulah akhirnya Minji ini mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kang So Won. Dan dia menjadi seperti itu karena kelakuan dari si ibu penyihir Karena mudah mengubah dirinya tidak bisa menua tapi tetap berumur 20 tahun terus Setelah itu So Won langsung memeluk Minji karena dia kangen banget sama sahabatnya itu Akhirnya setelah sekian lama, Sohwon bisa mendapatkan orang lain untuk mencurahkan isi hatinya tentang apa yang terjadi kepada dirinya di 20 tahun terakhir. Nah, tapi masalahnya Minji bilang bahwa dia nggak tahu sekarang di mana keberadaan si Ibu itu karena dia tiba-tiba aja datang gitu. Namun, Sohn gak nyerah. Dia bilang dia bakal menemukan si ibu penyihir itu dan bakal memberikan pelajaran berharga kepada si ibu itu. Tapi, untuk sekarang, dia seneng banget karena bisa lagi bersenda gurau dengan sahabat masa lalunya. Ah. Kemudian Sowon diundang sama Sangwoo untuk makan malam bersama. Nah, sebenarnya di sini Sangwoo tuh pengen menembak ataupun mengatakan perasaannya kepada Sowon, tapi Sowon kayak terus mengalihkan pembicaraan karena dia ya masih nggak mau menyanyiakan waktu dan perasaannya Sangwoo. Setelah mereka kelar makan malam, Sowon langsung pulang dan datanglah si Kang Hyun dan dia pun agak bingung tuh Ben si Sangwoo nggak ngajak dia makan malam dan malah makan malam duluan. Terus Sangwoo bilang kamu nggak penasaran aku makan malam sama siapa? Ya udah jelas lah sama temanmu. Sangwoo bilang enggak, aku makan malam sama Soon. Dan Dia juga minta bantuan kepada Kang Hyun untuk mendukung hubungannya dengan Sohn, tapi ternyata. Di balik kata iya yang dibilang sama Kang Hyun Dia itu ternyata cemburu dan juga marah Dan dia bingung loh kenapa aku cemburu dan marah Harusnya aku kasih selamatkan sama mereka Aduh tulus suka sama si Sowon Perlu dikasih tahu apa Terus besoknya ketika dia melihat hubungan Sowon dan juga Sang Ukni semakin dekat Dia jadi kesel sendiri Dia kayak gak terima gitu Karena Sowon dan juga Sang Ukni klop banget dan juga pembicaraannya nyambung karena sangkin keselnya akhirnya Kang Hin memilih untuk pergi dari sana. Sementara itu Minji ketika dia lagi pulang kerja nih kan dia tinggal sendirian di sana dan tiba-tiba aja si ibu penyihir mengikuti dia dan dia pun jadi takut banget dan nelpon Sowon lalu Sowon langsung buru-buru ke sana dan dia sempat berpapasan dengan Kang Hyun tapi dia bilang dia lagi buru-buru karena dia mau menemui Minji. Dan dia pun lihat Minji lagi ketakutan banget dan mencoba membantu Minji untuk mencari di mana si ibu penyihir itu. Kata Minji dia ada di gudang dan ternyata Soon gak menemukan si ibu penyihir di sana malah dia dikunciin sama si ibu penyihir. Gudang itu nggak bisa dibuka sama sekali dan ternyata itu si ibu penyihir udah ada di belakang gudang sambil melihat ke arah Sowon. Bener-bener nih apa sih tujuan si ibu penyihir ini kayak kurang kerjaan banget gitu loh. Nah untung aja Kang Hyun tuh sempat mengikuti Sowon dan dia pun mendapati Sowon udah hampir pingsan di gudang dan dia pun membangunkan Sowon. Setelah itu dia langsung mengantarkan Sowon ke kamarnya dia Agar Sowon bisa beristirahat karena dilihat Sowon ini kayak lelah banget Terus Sowon nanya ngapain sih kamu kok jadi baik banget sama aku Kang Hyun bilang udahlah kamu tuh lagi sakit dan jangan membuat pertanyaan-pertanyaan yang aneh kayak gitu Terus mereka berdua ketiduran Dan ketika si Soon terbangun Dia udah mendapati Kang Hyun ternyata masih jagain dia dong di sana. Karena Kang Hyun ini mirip banget sama cinta pertamanya si So Won, dia pun jadi terbawa perasaan pada waktu itu. Dan inilah yang terjadi, tiba-tiba aja dia kise Kang Hyun. Hmm, walaupun tidak vakum cleaner banget ya. Hingga keesokan harinya Kang Hyun tuh kayak kepikiran, wah gimana nih? Padahal sebenarnya sahabatnya sendiri si Sang waktu masih cinta banget sama So Won. Dan ketika Sang Wuk ini bertanya, lo kenapa sih kok tiba-tiba diem dan banyak berpikir? Si Kang Hyun bilang, ya gak ada apa-apa sih. Dan dia pun nggak mungkin menceritakan semua itu kepada Sang Wuk, karena dia pun nggak tega dong sama sahabatnya itu. Dan ketika sampai di kantor dan bertemu dengan so Won, mereka berdua jadi sangat canggung banget. Terus si Kang Hyun ini daripada dia penasaran dan langsung nanya sama Kang so Won yang kemarin tuh gimana ya Sewon so jadi pura-pura nggak -pura tahu dan karena menahan malu jadi dia bilang ya kayaknya aku lakuin hal yang aneh ya kemarin ya apa aku kentut atau gimana terus Kang Hyun kan kesel nih karena Sohwan pura-pura lupa dan akhirnya dia bilang ya udahlah bodoh amat lupakan aja semua anggap aja aku nggak pernah nanya Oke okay, kita flashback bentar ya. Nah ternyata di 19 tahun yang lalu sekitar satu tahun setelah Sooni dilupakan sama teman-temannya termasuk cinta pertamanya, dia sempat bertemu lagi tuh dengan si cinta pertamanya yang sangat mirip dengan Kang Hyun dan di sana pun mereka mulai lagi berkenalan dan berpacaran lagi karena memang Sony nggak bisa move on dari dia. Tapi selama mereka berpacaran Sooni terus saya eh, dihantui dengan ya tahun depannya bakal dilupain lagi sama pacarnya ini gitu. Hingga tiba di hari mereka bakal merayakan tahun baru lagi. Di sanalah Sowon jadi sedih banget dan dia pun membuat make biar pacarnya itu terus-terusan bisa mengingat dirinya. Tapi ternyata tidak bisa. Setelah itu dia benar-benar dilupain lagi sama pacarnya dan dia akhirnya percaya bahwa dia nggak bisa mencintai orang lain. Oke, kita balik lagi ke masa sekarang. Nah, ini temannya si Sowon itu mau curhat sama dia. Katanya, Sowon ini benar bahwa pertemanan antara cowok dan cewek itu kayaknya emang susah deh. Karena ya mungkin udah terjadi sesuatu di antara mereka. Dan Sowon penasaran loh, emang apa yang lo lakuin sama si temen cewek itu gitu. Ternyata, ketika mereka berdua lagi mabok, hmm, inilah yang terjadi. Sehingga mungkin si cewek itu disyok, dan dia butuh waktu sendiri, dan gak ngasih kabar sama si cowok untuk beberapa waktu. Karena ya, gimana ya, persahabatan cowok dan cewek itu pasti bakal melibatkan perasaan, jadi ya bakal kayak gini gitu loh. Nah, keesokan harinya, si Sangwook ini cerita sama Kang Hyun kayaknya Sowon itu mencintai orang lain. Dan dia pun langsung ngerasa bahwa itu dirinya dia. Tapi Kang Hyun lebih memilih untuk tidak uh, membahas hal itu. Dan dia pun langsung menghindari pembicaraan itu dan pergi meninggalkan Sangwook. Dan gak tahu sih nanti gimana perasaan Sangu kalau dia tahu bahwa Sowon dan juga Kahin itu udah sempat kise. Apakah mungkin nanti persahabatan mereka bakal hancur perkara itu? Hmm, kita lihat nanti ya. Nah, keesokan harinya, Sowon tuh mau menyapa si Kang Hyun karena mereka berpapasan, tapi ternyata dicuekin karena Kang Hyun masih marah sama Sowon karena pura-pura lupa kalau mereka sempat kise. Terus tiba-tiba ada seorang cewek yang menghampiri Kang Hyun. Perempuan itu bernama Bai Nuri. Nah, apakah Nuri ini pacarnya Kang Hyun, mantannya dia, atau memang selalu nempel sama dia? nah Kang Sowon memilih untuk tidak memperdulikan Kang Hyun dan juga cewek yang tiba-tiba aja datang menemui Kang Hyun Nah ternyata cewek itu adalah mantannya Kang Hyun dong Apa yang Nah, mantan Kang Hyun itu bernama Bae Nuri. Nah, dia bertanya sama Nuri, "Kenapa dia memilih resort di sana dari sekian banyak resort yang ada di Korea?" Nuri bilang karena dia kangen banget sama Kang Hyun. Nah, di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba aja fansnya Bae Nuri datang karena kebetulan dia adalah seorang penulis yang cukup terkenal. Mereka pun meminta tanda tangan kepada Bae Nuri dan juga mengatakan bahwa cowok ini di depannya adalah cowok yang mirip banget dengan karakter yang ditulis oleh Bae Nuri di novelnya dia. Nah karena nggak nyaman Kang Hyun langsung pergi dari sana dan Benuri mencoba mengejar Kang Hyun dan Kang Hyun pun langsung marah kepada Benuri karena mereka itu udah putus. Kang Hyun bilang sama Benuri untuk jangan pernah menemunya lagi tapi apapun yang dibilang sama Kang Hyun dia nggak peduli dan bilang bahwa dirinya masih sangat mencintai Kang Hyun. Lah mbak kek mana tuh kok masih cinta kok putus kemarin gitu loh. Apa suka 배가 불렀어, 배가 Terus karena melihat Kang Hyun murung, si Sowon langsung memberikan roti dan juga minuman. Nah, karena melihat Kang Hyun murung terus, akhirnya Kang Sowon datang dan memberikan minuman dan juga makanan kepada Kang Hyun. Dan ketika itu tiba-tiba aja dong bos mereka datang, dia nggak tahu ada Kang Hyun di sana, jadi dia ngobrol sama Sowon. Kayak bestinya yang ngebuat Kang Hyun tuh jadi heran nih, kenapa? Untung aja si bosnya langsung pergi dari sana. Terus pasti tanya sama So Won, tuh siapa sih cewek yang tadi Kang Hyun bilang gak ada cuma teman aja. Tapi So Won gak percaya, Gak mungkin dong teman tiba-tibanya meluk dari belakang. Nah Kang Hyun gak mau ngebahas itu dan memilih diam. So Won sih, 같이 저녁 먹을래요? 저번에 밥 pas mereka turun dari lift, nah mereka berpapasan dengan Sang Wook. Nah di sini Sang Wook mengajak So Won untuk makan malam bersama dan kebetulan tiba-tiba juga datang Bai Nuri dong. Seperti biasa dia ngekor kepada Kang Hyun. Nah karena si So Won udah diajak nih sama Sang Wook, akhirnya ya udah dia pergi sama Sang Wook. Kang Hyun yang udah nggak nyaman dia pun langsung pergi meninggalkan Benuri tapi Nuri tetap aja ngekor di belakang Kang Hyun Nah sementara itu akhirnya Sang Woo menceritakan sama So Won bahwa cewek yang tadi adalah mantan pacarnya Kang Hyun Dan ya kayak rutinitas gitu setiap 6 bulan apalagi setiap dia putus sama pacarnya dia bakal balik lagi sama Kang Hyun kayak pelampiasan gitu loh Padahal dulunya Kang Hyun tuh sayang banget sama Nuri. Cuma Nurinya aja yang kayak begitu. Nah kemudian Sang Wook langsung mengalihkan pembicaraan. Dan nanya sama So Won apakah dia nggak nyaman. Ketika ngobrol dengan Sang Wook. So Won bilang enggak kok nyaman-nyaman aja. Nah sini Sang Wook tuh pengen menyatakan perasaannya sama si So Won. Tapi dia masih ragu banget. So Won bilang juga kamu yakin bakal bisa mencintai dirinya. Karena sebelumnya. Sang waktu sempat dengar ketika Sowon dan juga temannya bercerita tentang kisahnya dia dengan Kang Hyuk. Wah, pasti sakit banget sih, dan dia pun mencoba menahan perasaannya dan tetap berharap bahwa dirinya tetap bisa sama Sowon. Ya, setidaknya walaupun makan malam berdua doang, it's okay. Nah, dua orang ini juga tetap tidak bisa sama seperti dulu lagi setelah kejadian mereka kisah waktu mereka mabok kemarin. Nah, si cowok ini mencoba untuk memperbaiki hubungan pertemanan mereka, tapi si cewek itu tidak mau dan memilih untuk pergi gitu aja. Jadi ya, sampai sekarang mereka masih kayak gitu terus. Sementara itu sesampainya di rumah, Sang Wook memberikan beberapa pertanyaan kepada Kang Hyun termasuk Apakah alasan Kang Hyun gak mau lagi balik sama Bae Nuri? Apakah dia sudah mempunyai orang yang dia cintai? Yang lain? Kang Hyun bilang, apaan sih? Gak ada kok. Dan sanggup pun ya udahlah. Padahal dia sebenarnya tahu. Cuma pengen mau nguji aja. Dan Milia pun langsung pergi dari sana. Dan dia bilang dia ngantuk. Nah kemudian Bae Nuri nelpon si Kang Hyun dong. Dan dia males banget sebenarnya. Dan ternyata Bae Nuri itu mabok lagi guys. Dan terpaksalah. Ya, Kang Hyun datang ke sana untuk ngangkut Bai Nuri. Wah, nyusahnya ini orangnya sekali balik sangat-sangat menyusahkan. Nah, ini si Kang Hyun masih baik nih. Dia langsung ngantar si Bai Nuri untuk ke tempat tidur. Tapi Bai Nuri ngelunjak banget. Nggak ada ahlak nih cewek ya. Dia malah bilang sama si ini, tolong peluk aku. Eh, mbak, mbak, kagak ada ahlak. Dan dia sebenarnya nggak mau si cowok ini. Tapi, hmm, tuh tengok lain gas-gas aja nih cewek sama mimin aja nggak apa-apa <laughs> oke kita lanjut dan ini adalah flashback ketika mereka berdua itu masih pacaran di beberapa tahun yang lalu Dan nah, sepertinya pacaran mereka juga normal-normal aja dan gak ada hal-hal yang aneh Nah suatu ketika ketika mereka lagi di sini nih toko buku tiba-tiba aja Bayi Nuri ini bersikap aneh kepada Kang Hyun Kang Hyun yang ngerasa gak ada apa-apa tiba-tiba aja Nuri bilang kayaknya hubungan kita membosankan banget deh dan aku pun kayaknya nggak bisa melanjutkan hubungan kita dan sepertinya juga nggak bisa diterusin. Bahkan hubunganku dengan hubunganmu itu tidak membantu pekerjaanku dan juga kehidupanku sama sekali. Weh egois banget sih. Dan akhirnya setelah itu memang hubungan mereka nggak bisa diselamatkan lagi dan mereka harus putus cuma dengan nggak ada akhlaknya ini si Nur ini sama kayak yang dibilang sama si Sangwook bahwa ketika dia putus sama pacarnya ataupun gimana dia terus-terusan menghubungi si Kang Hyun terus ngajak balikan putus lagi balikan putus lagi gitu ya terus kayak lagu putus nyambung putus nyambung putus nyambung gitu terus sehingga membuat Kang Hyun ini kayak stres gitu loh jadi dia capek banget dengan kelakuan dari si Wenuri. Sementara itu temannya Kang Sowon dia lagi sedih banget karena kebetulan hal yang membuat beban pikirannya selain teman yang cowok itu adalah orang tuanya dia, emaknya. Nah jadi emaknya selalu minta uang kepada dirinya dan dia pun males nanggapinnya. Ditambah lagi emaknya kan udah punya pacar baru kayak brondong gitu. Dan dia pun menceritakan semua itu kepada Kang Sowon Terus Sowon mencoba untuk memberikan semangat kepada temannya ini ya, Tetap harus makan banyak apapun yang terjadi biar bisa eh, fight gitu Dan dia juga bahkan benci banget makanan rumahan Karena jika dia makan makanan rumahan dia bakal ingat terus sama emaknya dia Dan dia pun males banget karena emaknya taunya cuma pacaran doang Terus minta-minta duit sama dirinya Aduh bener-bener ya kasian juga sih hidupnya dia jadi intinya emaknya itu kayak memperalat dia untuk mengambil keuntungan tiap dia gajian harus ada yang dikasih sama emaknya bahkan ya dia kan masih magang gajinya masih kecil gitu loh. Terus Sowon juga cerita sama temannya ini bahwa dia juga memiliki masalah di mana dia nggak bisa berumur lebih dari 20 tahun jadi bakal berulang terus umurnya tetap 20 terus dan temannya pun ya nggak percaya pasti dengan apa yang dibilang sama Kang Sowon. Terus temannya nambahkan bahwa dia kayaknya nggak mau jatuh cinta karena dia takut nantinya seperti ibunya. Hmm. Dan ketika mereka mau balik ke mes, nah mereka melihat bahwa si Kang Hyun tuh sama Benuri lagi jalan berdua tuh dan si Benuri posisinya lagi mabok berat. Nah karena nggak mau ikut campur, Sowon langsung ngajak temannya untuk pergi dari sana. Dan keesokan harinya Soon penasaran dong dan nanya sama Kang Hyun sebenarnya apa sih hubungannya dia sama Nurin apakah mereka udah benar balikan atau gimana. Terus si Kang Hyun kayaknya nggak senang kalau misalkan ngebahas hal itu. Ya gimana ya kan ke orang nanya dijawab gitu loh ini malah diem bay ya wajarlah si Kang Soon ini penasaran gitu terus temennya Kang Sohan tiba-tiba datang dan bilang bahwa bai Nuri bakal membantu salah satu kegiatan mereka di sana. Wah, hanya orang meresahkan banget ya. Aduh, aduh. 뭐를 찾는 건 어떻게 되고 있어? 나름 찾는다고 사건도 있는데 Terus ketika makan siang temannya Son nanya apakah dia udah berhasil menemukan penyihir itu. Son bilang kayaknya belum. Ditambah lagi tahun ini bakal segera habis. Jadi ya. Terus tiba-tiba si Bae Nuri datang untuk bergabung makan bersama mereka dan mereka bilang ya udah gabung aja. Tapi pembicaraan si Bae Nuri ini agak prik gitu kan nggak cocok sama obrolan mereka terus ya udah Kang Sowon pun memilih untuk Uh, segera pergi dari sana dia bilang ya udah deh kayaknya aku lanjut kerja aja dan temannya juga bilang kayaknya aku juga sakit perut deh karena ia ya, begitu perik banget Terus malamnya Kang Hyun langsung tegas sama Benuri dan bilang bahwa dirinya sudah jatuh cinta dengan orang lain. So, jangan gue dia lagi. Nah, yang dia jatuh cinta itu sama nih. Kang Sowon cuma Sowonnya kayak belum terlalu pengen gitu. Bahkan dia bilang jika dia menemukan penyihir itu, maka dia sama Kang Hyun mungkin bisa menjadi teman baik. Terus Kang Hyun bilang, "Hah? Teman baik? Itu doang lo anggap gue selama ini teman gitu?" Ya kayak mana lagi? Lo kagak nembak? Aduh, baru diajarin. Nah, sementara itu si ibu penyihir ini makin meresahkan dong sekarang giliran temennya Sowon didatengin tuh. Dan seperti biasa dia menawarkan permen karet lagi Nah temennya Sony nolak gitu Tapi ini penyihir kan agak lain gitu Dia kagak mau ditolak dan harus mau menuruti permintanya dia Dan membeli permen karetnya gitu Ada gitu penyihir maksa gini kan Emosi banget sama si penyihir ini Tujuannya pun apa agak meresahkan karakternya dibuangnya bisa gak sih dan apapun yang ditawarkan sama si ibu penyihir ini, temannya Sony nolak dan bilang, apaan sih lu aneh deh gitu.

Nah ternyata Yeonju tidak mau mengambil permen karet yang ditawarin sama si nenek penyihir. Kemudian dia membacakan mantra untuk mengutuk Yeonju tapi ternyata enggak bisa karena dia lupa mantranya. Jadi untuk saat ini Yeonju masih aman dari mantra si nenek sihir. Sementara itu secara tidak sengaja Sowon dan juga Sangwook itu bertemu di toko buku karena kebetulan mereka berdua itu suka membaca komik. Nah sebenarnya Sang Wook itu pun mungkin sengaja datang ke sana karena dia kan jatuh cinta banget dengan So Won. Walaupun dia udah tahu nih sebenarnya kalau So Won itu sukanya sama Kang Hyun tapi dia tetap berusaha dan tidak mengungkit tentang hal itu. Bahkan dia bertanya kepada So Won apakah kamu tahu alasanku mencintaimu karena So Won itu enggak bisa berbohong dan orangnya jujur jadi itulah yang ngebuat si Sang Wook ini menyukai So Won. Mendengar penjelasannya Sang Wuk, Sony sempat tersipu malu. Apalagi dia ditatap dengan tatapan yang seperti itu oleh Sang Wuk. Dia juga dulunya nggak percaya dengan cinta, tapi ketika dia bertemu dengan So -won, akhirnya dia mencoba untuk mempercayai bahwa cinta itu benar adanya. Eh, nah, aku tidak Sanguk juga bilang sama Sowon bahwa dia akan membantu Sowon untuk mematahkan kutukan yang ada di dalam diri Sowon. Tapi Sowon bilang, gak aku gak percaya dan dianggap cuma bercanda aja. Keesokan harinya, Miss Bong temannya Sowon itu membahas tentang proyek mereka. Tapi Bae Nuri, si Kang Hyun dan juga Sowon tuh kayak, kok diem-diem Bae gitu. Terus Bae Nuri langsung memberikan sebuah ide gimana kalau misalkan tema yang bakal mereka buat itu adalah tema neutro gitu tentang tema yang bakal disukain sama anak muda. Cuma karena memang suasananya lagi tegang banget, kemudian Miss Bong langsung bilang bahwa hmm, gimana kok kita minum aja malam ini biar suasananya semakin seru gitu nggak diem diem kayak gini. Akhirnya pada malam harinya mereka langsung ya minum bersama walaupun sebenarnya Kang Hyun dan juga Soon tuh nggak nyaman. Ditambah lagi ketika Bae Nuri ngebahas tentang masa lalunya dia termasuk novel yang dia tulis ah, yang ini, yang yang berdua, kan? Kang Hyun menjadi enggak nyaman dengan pembicaraan itu Karena kan karakter cowok yang selalu ditulis oleh Bae Nuri di novelnya adalah Kang Hyun Dan dia pun bergegas untuk pergi dari sana dia bilang dia ada urusan di rumah jadi dia mendadak harus pergi lebih awal dari Miss Bong dan juga teman-temannya. Nah setelah Kang Hyun pergi malah si Bae Nuri dan juga Soon yang berantem. Sehingga bos mereka jadi pusing dong setelah Kang Hyun pergi malah yang bermasalah anggota dia yang dua ini perdebatan di antara mereka berdua itu tidak bisa dihindarin apalagi Seon so di sini kelihatan banget marah kepada Bae Nuri yang selalu memanfaatkan keadaan dari Kang Hyun. Mereka berdua saling membalas dan emosi pun tidak terelakkan lagi di antara Seon so dan juga Bae Nuri Alhasil inilah yang terjadi. Ya. Bum, ya, Di? Di ah! Mereka berdua langsung jambak-jambakan di sana bahkan langsung direkam sama salah satu pengunjung di sana. Karena kan Bae Nuri itu adalah orang yang cukup terkenal karena dia adalah seorang penulis. Setelah itu Kang Hyun dan juga Sang Wook datang ke sana dan Bae Nuri langsung ngadu dan bilang bahwa itu semua salahnya So Won. Terus Won mencoba menjelaskan sama Kang Hyuk tapi hmm, Kang Hyuk malah ngebelasi Bae Nuri dan memarahi Kang So Won. Ya habis itu Soon langsung dibawa sama Sanghuk untuk diobati luka di wajahnya. Banyak apa Sesampainya di kamarnya Sowon, Sangwook langsung mengobati lukanya si Sowon. Dan terlibatlah pembicaraan yang cukup intens di mereka berdua. Sowon ternyata sempat baper nih dengan pembicaraannya sama Sangwook. Iya begitu juga sebaliknya dengan Sangwoo. Karena terbawa suasana mereka berdua itu hampir aja kisah tapi Yeonju malah masuk di saat yang sangat-sangat tidak tepat banget. Aduh Yeonju, Yeonju. Ya udah mereka berdua langsung salting dan Sangwoo pun langsung pulang setelah itu. Nah kemudian si Yeonju ini cerita sama si Kang Sowon bahwa kemarin tuh dia bertemu dengan ibu-ibu yang aneh banget. Nah di situ Sowon tahu kalau orang yang diceritakan sama si Yeonju itu adalah si nenek penyihir. Dia pun langsung excited banget dan bertanya apa yang terjadi kepada si Yeonju. Yun. Yeonju bilang dia nggak kenapa-kenapa. Dia cuma ngerasa si nenek itu aneh dan dia juga nggak beli permen karet yang tawarin sama dia. Dan ketika lagi asik cerita, nah tiba-tiba si Yun nelpon dan mereka pun langsung pergi bergegas ke tempatnya Siun karena kayaknya keadaannya dia kurang baik dan sampai di sana ternyata Siun ini kayak habis mabok gitu dan dia bilang dia juga bertemu dengan ibu-ibu yang menawarkan dirinya permen karet dan So langsung connect bahwa itu adalah si nenek penyihir Dia cerita kalau si nenek penyihir itu nawarin dia permen karet Dan bilang bakal mengabulkan permintaannya Lagi dan lagi si nenek penyihir tidak bisa membuat mantra kepada si Yun Jadi kayak gagal gitu loh Nah ketika si nenek itu pun membicarakan mantra lagi ke si Yun Malah si Yunnya jadi jatuh pingsan dan jadi kayak mabok Nah setelah itu Sowon langsung pergi untuk mencari di mana keberadaan si nenek penyihir karena dia yakin bahwa si nenek penyihir itu masih ada di sekitaran sana. Tunggu saya, tunggu saya. ini mencari benar aja dong dia langsung bertemu dengan si nenek penyihir tapi si nenek penyihir bilang lah kamu siapa dia pura-pura tidak kenal dengan Sowon dan Sowon pun langsung marah banget dong sama si nenek kemudian si Kang Hyun tuh langsung melerai mereka berdua dan bilang bahwa udah kasihan dia tuh udah tua nggak baik kamu gituin dia tapi Sowon nggak terima karena si nenek itu udah berbuat hal yang membuat hidupnya itu menjadi berantakan setelah itu mereka membawa si nenek ke rumah sakit ternyata si nenek itu mengidap penyakit Alzheimer di mana penyakit itu adalah ya kayak sering lupa gitu loh dengan beberapa memori yang ada di kepalanya dia karena nggak terima, Sowon langsung marah-marah lagi sama si nenek. Terus si dokter dan juga perawat di sana langsung melerai mereka berdua dan nyuruh si nenek untuk ngambil urin untuk dites kesehatan gitu. Apakah benar penyakit si nenek ini udah parah ataupun nggak? Nah, ketika dia lagi pergi ke toilet, ternyata dia masih inget dong semua so, dan cuma berakting di depan Sowon. Nah alih-alih dia ngambil sampel urin dia malah bergaya di kaca dan langsung kesenengan karena rahasia nggak diketahui dan dia langsung pergi dari sana Nah menyadari hal itu so langsung ngecek si nenek penyihir diri di kamar mandi tapi ternyata bener aja dong si nenek penyihir nggak ada di sana Dan langsung mencari kesana kemari dia tetap nggak jumpa si nenek itu dia jadi sedih banget padahal udah 20 tahun dia nyari-nyari si nenek itu ketika jumpa eh malah kayak gini kejadiannya Keesokan harinya dia sedih banget karena hari itu udah tanggal 12 Desember tinggal beberapa hari lagi menuju akhir tahun. Terus dia disemangatin sama Sang Wuk dan bilang bahwa udah dia berjanji bakal tidak mengecewakan So Won. Padahal Sang so Wuk gak tahu kalau setelah berganti tahun mereka berdua seperti orang yang tidak kenal sama sekali. Kemudian meeting mereka berlanjut lagi untuk membicarakan proyek mereka dengan bos mereka Miss Bong. Nah, di sini Benuri memberikan idenya lagi dan bilang bahwa gimana kalau kita buat konsep neutronnya itu balik lagi ke tahun 2000-an gitu. Nah, dia memang yang ngasih konsep tapi yang berjuang adalah Kang Sowon, Kang Hyuk dan juga Sang Wook. Jadi mereka langsung bekerja untuk menarik beberapa Ya yang berminat untuk acara mereka Kang Sowon langsung berdandan ala-ala tahun 2000 gitu Nah yang muji dia cuma si Sangwook Tapi Kang Hyuk tuh kayak hapan sih gitu Terus mereka bertiga langsung bersenang-senang Dan ketika itu si Mbak Mantan bai Nuri datang dan di sanalah dia akhirnya tahu kenapa Kang Hyuk itu suka banget dengan Kang Sowon. Dia iri banget. Nah, di malam ketika dia sama si Sowon itu bertengkar Ternyata ketika itu, si Kang Hik bilang sama Benuri bahwa dia nggak mau lagi diperalat sama Benuri, intinya dia kagak bakal mau balikan lagi. Dia juga menegaskan bahwa dirinya udah sangat-sangat mencintai Soeun dan juga bahagia ketika dirinya bersama dengan Kang Sowon. Jadi udah jelas ya, Benuria, ya, lo bye ke laut aja. Kalau nggak sama Mimin juga nggak apa-apa sih. <laughs> Sementara itu, Siyun dan juga Yeonju mereka juga membantu festival New Troy itu. Tapi mereka malah didatangin sama bocil-bocil yang tidak ada ahlak. Malah bocil-bocil itu kayak ngejek mereka. Dan bilang bahwa ngapain sih pakai kostum-kostum kayak gitu. Kayak anak kecil aja padahal kalian dua itu udah tua gitu. Terus si Yun bilang bahwa ya faktanya Sinterklas adalah orang tua kalian dan mereka pun langsung ngacir pergi dari sana. Dan di kesempatan itu Sion juga bilang bahwa dia benar-benar mencintai Yeonju dan mereka berdua pun kayaknya udah berbaikan semoga <tuh> berlayar ya. Nah di tempatnya Kang Seon ternyata didatangin sama seorang laki-laki yang ternyata adalah mantannya dia dong. Mantan pacarnya ataupun cinta pertamanya yang ternyata udah 20 tahun lebih tua dari dirinya. Terus dia menghampirin si cowok itu dia kira bahwa si bapak ini bakal ingat sama kenangan mereka di masa lalu, tapi ternyata semua salah si bapak itu tetap nggak ingat dengan kang Sowon Dan yang paling menyakitkan lagi adalah si bapak itu udah memiliki keluarga sendiri dan ada seorang istri dan juga anak mereka. Kang Sohn yang nggak bisa berbuat apa-apa karena waktu udah berlalu, emang dirinya aja yang nggak bisa menua. Kemudian melihat itu dia pun langsung nangis. Ya, dia nggak tahu lagi mau ngapain. Dia sakit hati dan juga ya dia hanya bisa nangis. Kemudian dia ditenangin sama Kang Hyuk dan jauh di belakang mereka ada seorang yang sakit hati juga, yaitu Sang Wook. Dia berharap bahwa dia lah yang menenangkan. Tapi ternyata ya sudahlah. Setelah itu, Soan bercerita sama Kang Hyuk bahwa yang tadi dia temui itu adalah cinta pertama yang benar-benar mirip banget sama Kang Hyun. Tapi sifat mereka berdua itu sangat-sangat berbeda. Maka dari itu ketika Soan melihat pertama kali si Kang Hyun, dia mikir adalah cinta pertamanya. Tapi ternyata tidak. Ternyata berbeda orang. Terus ketika mereka yang ngobrol temennya Sowon nelpon Yeonju dan mengabarkan bahwa kamarnya Sowon itu kayak ada diacak-acak sama orang lain dan Sowon tahu banget bahwa yang ngambil buku catatan dia itu adalah si Ma Lamfir. Dan dia pun langsung pergi untuk mencari di mana keberadaan dari si nenek penyihir itu. Dan benar aja dong, dia mencuri buku catatannya Kang Sowon untuk menghilangkan semua kenangan Kang Sowon. Dia nggak terima kalau Sony itu bisa mengingat kenang-kenangannya dari buku itu Terus dia langsung meletakkan buku itu gitu aja dan pergi karena dia sakit kepala Dan ternyata dia hmm, apakah bakal kena tabrak nih si nenek Kalau misalkan gitu hidupnya Kang Son bakal tambah ribet lagi Ternyata <San> Ternyata Ternyata By the way, akhirnya diceritakan kenapa si ibu penyihir itu menjadi seperti itu, ataupun menjadi jahat. Karena ternyata dia juga memiliki masa lalu yang kelam dan juga dia terkena kutukan Oleh karena itulah dia berjanji bakal membuat hidup orang lain menjadi tidak baik seperti dirinya So akhirnya kita dikasih tahu kenapa sih si ibu penyihir ini menjadi jahat Nah karena memang masa lalunya yang kelam Alhasil dia juga pengen orang lain merasakan apa yang dia rasakan Padahal sebenarnya kan gak boleh kayak gitu dan ketika si ibu penyihir itu mau ketabrak, untung aja mobilnya itu langsung gercep berhenti, sehingga tidak ada yang terkena sama sekali, baik pun sowon maupun si ibu penyihir. penyihir. Nah, karena si ibu penyihir pingsan, sowon langsung membawa si ibu penyihir untuk mendapatkan perawatan, dan disinilah sowon tahu bahwa si ibu penyihir juga memiliki kutukan dari dulu. Terus ibu penyihir bilang kalau dia hilang ingatan Maka kutukan dari Sowon tidak akan pernah dicabut Jadi dia bakal hidup dengan kutukan selalu berumur 20 tahun Terus ibu penyihir bilang yakin mau kutukannya Karena kalau misalkan dicabut bisa jadi Sowon nanti bangun-bangun bakal jadi umur 40 tahun Si ibu penyihir menambahkan yakin kalau Kang Hyun bakal tetap mencintai So Won kalau misalkan dia berumur 40 tahun karena dua kali umurnya Kang Hyun. So Won menjadi ragu, terus si ibu penyihir bilang, nah sekarang atau nggak pernah sama sekali. Untuk mencabut kutukan tersebut dan ternyata pembicaraan mereka terdengar langsung oleh Kang Hyun. Oh, busin diri ya? ke kurang tuh. satu dan ketika dia mau pulang, ternyata dia disamperin sama Bai Nuri. Nah, di sini Nuri meminta kepada Kang Hyun lagi untuk menemani dirinya. Ya, seperti biasalah untuk menjadi inspirasinya dalam menulis cerita. Tapi kali ini Kang Hyun benar-benar enggak bisa lagi menuruti permintaan Nuri karena dia udah cinta banget sama Sowon, jadi apapun yang bilang sama Nuri, dia udah nggak peduli lagi dan bilang sama Nuri bahwa Nuri itu seperti kutukan dalam hidupnya dan dia pengen bahwa kutukannya itu harus segera menghilang. Jadi Nuri harus segera membebaskan dirinya. Dan setelah itulah akhirnya Nuri tersadar dan memutuskan untuk merelakan Kang Hyun dengan Sowon karena memang udah waktunya. Keesokan harinya, Soon menyerahkan surat risanya kepada temannya Minji. Nah, Minji bilang, ya apa yang harus cepat ini? Sowon bilang, ya udah mau akhir tahun dan dia juga nggak mau terlalu sakit hati kalau seandainya nanti kutukannya itu tidak bisa dicabut. Jadi mending dia segera berpamitan dengan orang-orang di kantornya termasuk sahabatnya ini. Walaupun kutukannya dicabut dan dia berumur 41 tahun nantinya seperti sahabatnya dia nggak apa-apa. Yang penting dia tidak berumur terus-terusan 20 tahun dan juga dilupakan oleh orang-orang setiap tahunnya. Kemudian mereka pun langsung mengucapkan salam perpisahan dan berharap segera bertemu kembali. Nah, Sowon juga berpamitan dengan teman-temannya. Yeonju dan juga Siun Nah walaupun sebenarnya Yeonju itu bilang Sama si Kang Sowon Bahwa udah stay aja lah Cuma Sowon bilang kayaknya emang gak bisa Dan kita pasti bakal bertemu kembali Setelah kutukan itu benar-benar dicabut dari hidupnya Nah pada waktu itu juga akhirnya Si Yun dan juga Ion juga nggak malu-malu lagi nih Dan ketika ditanya sama Sowon Nah udah berapa lama kalian berkencan Ya udah sekitar 17 hari lah hampir 3 minggu Nah sekarang mereka nggak malu-malu lagi Dan ya berakhir bahagia untuk mereka berdua Nah nggak lama setelah itu Sangwook pun datang karena dia mendengar bahwa Sowon itu mau mengundurkan diri setelah itu mereka langsung jalan-jalan bersama dan di sini Sang Wuk sudah benar-benar merelakan Kang So Won dengan Kang Hyun. Apalagi kan So Won berpamitan kepada mereka semua. Terus Sang Wuk bilang sama So Won, nah kira-kira apa sih yang kamu pengen sebelum kamu itu benar-benar pergi meninggalkan kami semua? Akhirnya So Won mengatakan bahwa dia berkeinginan untuk ngumpul bersama semuanya sambil barbekyu, nyanyi-nyanyi dan juga foto-foto. Akhirnya keinginan Kang Sony itu diwujudkan sama teman-temannya dan mereka pun berkumpul pada malam itu dan juga bersenang-senang. Dan gak lupa juga kalau mereka harus mengabadikan foto bersama itu wajib sih setiap kita berkumpul dengan teman-teman kan kalau nggak ada foto tuh kayak nggak afdol gitu kumpul-kumpulnya. Nah setelah mereka asik berfoto bersama dan juga mengambil kenang-kenangan bersama Setelah itu mereka langsung lanjut ngobrol-ngobrol Dan setelah itulah Kang Sowon pun berpamitan kepada teman-temannya. Lalu dikejar sama Kang Hyun dan Kang Hyun bilang bahwa dia pasti sangat merindukan Sowon. Dia juga berjanji bahwa gimana pun penampilan Kang Sowon setelah mereka bertemu kembali mau jadi tua 40 tahunan, dia bakal tetap mencintai Kang Sowon. Sowon bilang ya, semoga dan kamu harus berjanji untuk hal itu. Kemudian Sowon pergi ke tempat si ibu penyihir. Dan ritual penghilang kutukan pun segera dimulai Sowon bilang dia udah sangat-sangat siap sejak 20 tahun yang lalu Si ibu penyihir pun langsung mulai ritualnya dengan membaca mantra Dan inilah yang terjadi Malam tahun baru pun akhirnya tiba dan tahun sudah berganti. Nah, temen so Won di sini teman-temannya Sowon itu diinterview sama salah satu wartawan TV dan mereka pun menyampaikan beberapa keinginan mereka. Nah, termasuk sahabatnya Sowon ini ternyata sudah resign dan juga sudah mendirikan perusahaan yang baru. Nah, karena sudah berganti tahun, nah kira-kira bagaimanakah nasib Kang Sowon? keesokan harinya, Kang Hyun dan juga Sangok bertemu di perpustakaan untuk membaca buku dan dari percakapan mereka ini kita tahu bahwa kayaknya kutukan Sohn itu udah benar-benar tidak ada lagi karena Sangok bilang kamu mendengar kabar dari Sohn nggak dia tanya sama Kang Hyun Kang Hyun bilang nggak ada nah berarti mereka masih mengingat kenangan mereka bersama Kang Sohn. Walaupun hingga saat ini tidak ada satupun di antara mereka yang bertemu dengan Sowon, cuma Sangwook bilang bahwa Sowon nantinya bakal menelpon orang yang paling dia sukai. Ya siapa lagi kalau bukan Kang Hyun. Dan itulah yang ditunggu-tunggu banget sama Kang Hyun agar segera ditelepon oleh Kang Sowon. Dan ketika dia lagi bekerja nih, akhirnya ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal sama sekali. Dan ketika diangkat, itu benar aja dong suara Kang Sowon. Dia pun langsung buru-buru banget dan ketika ditanya sama Yeonju dan juga Si Yun, Kang Yun bilang bahwa dia pengen bertemu dengan Kang So Won dan dia pun udah buru-buru banget. Dia pergi ke salah satu toko buku dan bertanya bahwa dia pengen banget bertemu dengan Kang So Won. Terus si penjaga toko itu bilang bahwa ya So Won gak pernah ke sana. Cuma dia tahu tempat tongkrongan So Won yang biasa dia menulis buku gitu. Alhasil didatengin lah sama si Kang Hyun ke sana dan awalnya dia kira Sewon so tuh mama yang ini. Terus dia bilang, udah aku gak peduli gimana penampilan kamu yang penting aku udah kangen banget sama kamu. Aku berjanji dan juga menepati janji gimana pun penampilan kamu aku bakal tetap suka sama kamu. Ternyata itu bukan Kang Sewon so guys. Akhirnya Kang Sewon so asli datang dan penampilannya masih sama. Dan dia langsung memeluk Kang Sowon. Nah, Sowon akhirnya menceritakan semuanya apa yang terjadi pada malam itu. Nah, ketika si ibu penyihir itu mau memulai ritual, dia bilang bahwa pikirkan saat-saat yang paling bahagia dalam hidupmu. Nah, semua yang dipikirkan Kang Sowon adalah saat-saat bersama dengan Kang Hinmo versi lama maupun versi zaman sekarang. Intinya, yang paling bahagia dalam hidupnya adalah kebersamanya dengan cintanya ini. Nah karena itulah kutukannya tercabut dan dia tetap berumur 20 tahun Dan ketika berganti tahun dia sudah menjadi umur 21 tahun tidak menua Jadi kayak lanjut gitu umurnya Awalnya dia sempat gak percaya bahwa kutukannya udah hilang Terus dia lihat foto-foto mereka ternyata fotonya dia masih ada dan tidak hilang sama sekali dan si ibu penyihir pun berpamitan dan bilang sama Sowon bahwa mulai sekarang kamu harus membuat kenangan-kenangan indah dan setelah itu si ibu penyihir pun langsung menghilang seperti debu. Sowon pun sekarang sudah terbebas 100% dari kutukannya. Dan dia juga sudah bisa menikmati hidup dengan orang yang dia sayangin Yaitu Kang Hyun Nah ketika mereka lagi ngobrol Tiba-tiba aja kan mereka berdua itu didatengin sama bapak-bapak penjual bunga Nah mereka berdua jadi dejavu gitu Dan alhasil karena takut mereka dikutuk lagi kan Nah Kang Hyun langsung membawa si Sowon kabur dari sana biar kagak diapa-apain sama tuh bapak-bapak kan nanti takutnya iya jadi si ibu penyihir yang versi lain gitu terus mereka melipir ke perpustakaan biar lebih aman dan mereka di sini membicarakan tentang disket nah kalau misalkan teman-teman nggak tahu disket itu zaman dahulu banget kalau sekarang tuh namanya adalah flash disk. Jadi flash disk zaman dulu tuh disket ukurannya gede banget, tapi data di dalamnya cuma beberapa mega doang bisa disimpan. Oke, kita balik ke review drama lagi. Ya udah, mereka langsung kiss. Ya, walaupun cuma segera nempel doang, ya itu oke okay lah ya. Terus, Nuri juga ternyata diam-diam suka dengan buku yang ditulis sama Kang So Won, dan dia pun udah menikmati hidupnya sebagai... ya, seperti itulah. Ya, sementara itu, sang wuk juga akhirnya menemukan tambatan hatinya yang baru dan memang udah benar-benar move on dari Kang So Won, dan juga merelakan So Won dengan sahabatnya, dan dia pun udah menemukan... ya yang cocok untuk dia. Dan begitu landingnya teman-teman, gimana teman-teman semua? Semoga suka reviewnya dan terima kasih udah ngikutin review drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama lainnya. Thank you for watching. See you next video guys. Bye-bye.